Hai Aglonema, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Bang Kevin Ya, Bang Samsudin. Kunjungan kali ini spesial banget, bang. Spesial banget. Bang. banget. Betul. Kali ini kita nggak mau cek harga dulu ya. <laughs> Libur dulu, cek harganya. Waktu itu juga kan ada beberapa uh, komentar masuk, bang. Bang jangan review harga terus dong. Datengin ke penghobi-penghobi atau kolektor-kolektor yang basicnya bukan pedagang. Ya terutama yang pemula gitu. Nah, kebetulan banget nih kesempatan kali ini, ya Bang ya? Iya, betul. Oke, dan, kesempatan banget. Ini. Dan yang kita datangin juga spesial banget nih, salah betul. satu orang yang berpengaruh di Republik, Republik Indonesia. Indonesia. Betul. Oke, kasih tahu Bang Kelvin siapa beliau? Beliau adalah Ibu Siti Fadila Supari, itu Menteri Kesehatan kita ya, di Republik Indonesia yang ke-15. Iya, ya, Bang Santudin. Nah ini. <tuh> Fotonya di belakang beris. kita ada lukisannya. <laughs> Oke, nanti kita lihat Bang Kelvin ya yeah. uh, koleksinya ada apa aja, Betul. ya, Betul. terus juga penempatannya seperti apa, ya kan? Ya. Yeah. Uh, kita penasaran. Seperti apa gitu ya uh, kita lihat. <coughs> Oke, tapi nanti juga kita mulai dari depan dulu aja, yuk bang. Boleh? Kita lihat koleksi mulai dari dari yang ada di depan gerbang yeah. Nanti Betul. baru kita ke dalam. Kedalam. Kita temuin Ibu. Siti Fadilahnya. Ya. Mantan Menteri Kesehatan ya? Iya, betul. Oke, siap. Oke, teman-teman seperti biasa sebelum masuk video mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara apa Kakak Kelvin? Di-like, di-komen dan di-subscribe. Mantap. <laughs> Oke, satu lagi follow juga Instagram saya Samsudin111290. Namanya sama seperti channel YouTube. Oke, Bang Kelvin. Kita mulai dari depannya kita lihat ya. ada koleksi apa aja? Iya, betul. Oke okay, Bang Kelvin, ya, bang, kita, li kita lihat dulu koleksi Ibu Siti Padilla yang ada di teras rumah atau di depannya betul, ya. Betul, betul. Oke, okay, pertama di sini, wah disambut nih ada Siam Aurora di bawah. Siam bang. Aurora. Lipstick. Lipstick. Ada Miana juga. Itu ada Kalatea. Tuh ada Kalatea. Oke, okay, okay, kita kesini. lanjut ke atas. Ya, sini, bang. Ada Sente nih Bang ya. Sente, sente Padigata. Ini ada Kepadi. Nah. Ada ya. ini monstera, monstera sih. Maksudnya. Monstera, monstera, naik itu lagi, singonium, ada singonium, ada lagi. singonium, ah, ini ada oh, singonium, <laughs> ada lagi, ada ini lagi, ada naik ada naik lagi, ada naik lagi, ada ada naik ada ini ada ini lagi, ada Antorium. Uh, Antorium, oh, ya. Ya. Uh, ada okay, naik, naik lagi, ada naik lagi, naik lagi, ada naik ada ini ada ini lagi, naik naik lagi, ini ada ada siap, oke okay, kita lanjut bang, lanjut. ayo kita, kita, yuk. kita masuk ya. ke teras, eh ke dalamnya, oke, okay. wow di sini kita, kita disambut sama ini bang, ini ada monstera, ada monstera, monstera. oke okay, bang Kelvin, ini ada foto atau lukisan ya dari oh, iya. Lucy T Padilah, oke siap, oke okay, kita bergeser ya bang, ada apa lagi bang, ayo, oh itu ada itu tuh bang, ini apa, oke ada karet kebo parigata, karet kebo parigata, oke siap Terus di sini ada keladi nih. Wah, subur banget nih keladinya di sini. Subur, ya. Betul. Oke nih. Bang ya. Kelvin kan spesialis keladi ya. Enggak <laughs> juga. juga. Emang eh, unik banget nih, Bang. Aglonema jadi gantung. Oh iya, ini Ide apa, Bang ini, Bang? Ini kayaknya Red Ayu ya. Kayaknya deh, Red, red, red Ayu. Nah. Di atas wah. Ada Aglonema tuh di hmm. tempel. Ada ini, Red Ayu. Nah ini juga nih. Ini apa ini, Bang? Apa oh, ya? Coraknya nggak jelas ya. Iya, kurang paham. Oke. Ini, Bang, ada anturium lagi nih. Ini ada ada foto bersama suami. Oh di sini ada antorium. Ada antorium nih. lagi. Wah ini kayak pajangan di rumah bang Kelvin. Ya? <laughs> Oke. Okay. Bang coba ke situ deh bang ke keladi itu. Ada. Boleh itu asli atau palsu? Wah ini asli nih bang. Serius asli. Asli ini. Kayak plastik ya? Tuh. Sadis. Bisa Tuh, begini loh. Tuh. Oh kalau keladi oke okay, ya di tempat kalau minim cahaya kladi, ya. Iya dan biasanya banyakin tanah ya okay. untuk keladi itu pakai tanah. Oke okay, bang. Kalian tahu deh yang ternak keladi ya bang ya di rumah. Engga juga juga. <laughs> <laughs> Enggak semuanya ada maksudnya. Ada apa ini bang? Mewah ini, nih bang. Bisa ini diangkat bawah, nih bang. Ini mewah banget nih bang. Oke. Okay, ini ada keladi tuh. juga. Oke okay, ini keladi apa bang? Kan apa bisa tahu? Kalau nggak salah apa ya Dark Choco ya? Ini salah satu koleksi keladi koleksian ya. Koleksian keladi nih mahal. Oke okay, di pojok sana, di sudut sana. Kita ada. Pillow ya. Bilo apa nama? Pilo Birkin. Nih, Biro Birkin Biro birkinnya juga oke nih, cantik yeah. banget nih. Oke. Okay. Oke okay, Oke, siap. Bang Kelvin. Ya. Ke uh, kita lanjut ke dalam yuk. Ya, boleh. Oke, okay, kita, kita lanjut ke dalam. Ready, langsung. yuk. Siap. Yuk. Assalamualaikum Ibu Siti Fadila. Waalaikumsalam. Apa kabar? <Gles> Kayak udah datang sih, Pak. Iya. <Gles> yeah. Lancar saya jalan. Anda nih. di YouTube loh. Saya karena saya hobinya sedang hobi akronima. Saya suka mencari Sam Sudin. Wih, luar mantap. Luar biasa. Lihat YouTube-nya Pak Sam Sudin, hmm. pasti Anda puas hmm. dengan uh, melihat bermacam-macam aglonema. Saya belajar dari situ. Alhamdulillah, jadi bermanfaat dong. Sudah berapa lama Ibu uh, hobi tanaman atau aglonema? Akhir-akhirnya baru 6 bulan. Ketika, uh. ketika saya bengong nema, kemudian ada PPKM, hmm. waktu itu PPKM berubah PPKM Mikro itu. Oke, nah, siap. Saya kok oh, gak ada temennya, kan saya sendirian. Mm -hmm. Nah, kemudian saya lihat-lihat, oh, terus -lihat, uh, ketarik itu dari YouTube tuh, ketarik. Iya. Dan kemudian, ih kok bagus-bagus banget. Kemudian <laughs> Warna warni. mulai itu belajar dan mulailah saya jatuh cinta. Saya mempunyai sekarang mempunyai 140 empat puluhan. Wow, luar menergi. biasa. Tapi ada seratus lebih. Uh, saat sempat bulu, itu, tadi uh, macem tapi ternyata ID itu belum tentu betul ya. Uh, <laughs> saya pada saat beli uh, dari mana saya bisa dapat tanaman itu saya suka beli lewat toko online dari toko media Market, marketplace ya toko iya, online uh -uh. Toko, toko online tapi kemudian setelah itu saya melihat YouTube YouTube yang salah satunya adalah Uh, yang Pak Samsudin uh, ini kan uh, dan itu sangat menarik dan sangat berguna. Okay. Saya belajar dan belajar dan uh, mempelajari jenis-jenisnya, mempelajari harga-harganya uh -huh. dan sebagainya. dan kemudian saya jatuh cinta. Makanya setelah saat itu saya belajar YouTube. dari YouTube saya okay. nah, kan khawatir karena kita bisa komplain langsung kan. Oke, jelas ya. Iya, ya, ya, uh, jelas. ada abadnya, ada ownernya, ada door hp ada uh, youtubernya sang pen yang penang jawab. Tapi huh. kalau beli online, owner yang marketplace yeah. ya, iya. Nah itu bahaya. bahaya. Karena saya beberapa kali nggak bisa komplain. <laughs> Padahal, loh. Aku pesen gini, aku dapatnya ini. Iya. Misalkan contohnya pesen yang algoritma hmm. apa, dapetnya Dona Carmen <laughs> atau lipstik siapa Aurora yang, yang lebih, lebih uh, yang lebih murah-murah ek atau ekonomis gitu. Hmm banyak apalagi bonggolan jangan beli bonggolan iya. banyak penipuannya bonggolan ibu pasti kalau beli harus ke tempat kalau bonggolan boleh yang kenal aja hmm. karena banyak banget yang ngaduk saya juga saya kan bonggol bonggolan di di hmm? di range anda ada bonggolan bonggolan di, di rumah oh kalau saya cuma penghobi aja jadi tuh saya cuma ya, buat ya kayak ibu ginilah buat lihat lihatan kalau Senang -senang. pagi gitu Uh, nggak nggak itu dekat rumah deket rumah Apanya? itu di rumah anda sendiri atau iya masih di rumah ibu boleh kapan-kapan main ya ke sana iya <laughs> <laughs> saya Oke. nanti main ke siap ya. tadi kita jalan ya dari depan sama bang Kelvin kita lihat itu banyak ya ada ada keladi antorium ada monstera tapi yang paling banyak ternyata aglonema kenapa aglonema ibu ya nggak tahu saya cocoknya sama aglonema karena aglonema itu kali. sangat sangat variasi uh, menantang gitu, oh, bapak. Iya, Kalau kecil, uh, ya namanya misalkan uh, betul. Uh, apa ya Ayu, apa namanya ya, Green. Iya, nanti mutasi ganti nama. Namanya Ayu Green. Punya saya uh. itu warnanya merah. Nah, tuh saya beli warna begini, begitu taba besar, taba besar, taba besar, loh warnanya berubah. Nah ini nah, unik itu, ya. Bu. Itu unik banget, atunimas sangat uh. sangat unik. Yap. Dan dan warnanya itu Hampir saya 99% wanita akan suka dengan warna-warna. Oke, oke. Ibu, Ibu Siti, uh, nanti saya boleh lihat koleksiannya. Boleh, Boleh ya? tapi koleksian saya ya oh, baru pemula ya. Ya tapi. justru yang baru pemula ini yang banyak ditunggu-tunggu gitu. Hmm. Uh. Ya baru pemula banget deh, banyak ketipu. Dan uh. Nanti bisa Anda lihat. Boleh kita, kita lihat nanti ya Bu ya. Yang tertipu seperti apa. Siap. Ya. Kita lihat koleksiannya Ibu Siti Fadilah. Ayo Bu. Ya. Oke teman-teman, ini kita sudah berada di koleksi aglonema dari Ibu Siti Fadilah. Oke, Ibu. Uh, koleksinya mulai dari apa ibu rata-rata? Ah, Sederhana-sederhana saja. Uh -uh. Tapi saya memang sengaja uh -uh. milih baby biar saya bisa menikmati uh, Pertumbuhan. pertumbuhannya. Jadi itu sangat mengasihkan. Iya, yeah, dan, dan kalau kecil. saya tiba-tiba beli yang besar satu uh -uh. harganya mahal sekali. Betul. saya, saya nggak. kuat the... Oh gitu. <laughs> Berarti uh, ibu menteri sama itu. aja ya sama kita semua ya? Uh, <laughs> sama. Saya beli yang Kira-kira baby-baby uh -huh. ataupun yang di bawah apa namanya di bawah ini. Boleh ya saya ingat? Boleh. Ini walaupun baby-baby tapi baby-baby yang menurut saya saya pilih. oke siap. Ini Adelia. Ini Adelia nih teman-teman. Bagus ya. Tuh cantik ya. Sekarang, kalau sudah gede mahal ini ya Pak ya? Lumayan juta-jutaan. <laughs> Terus kemudian Ada ini baby. Krishna Golden Kayaknya ada kebanggaan tersendiri ya bu ya. Kalau misalkan kita nih misalkan nih daun dua nih. Nanti dia sampai dewasa itu oh, suatu. ini ini aku beli daunnya cuma dua bang. Yang mana? Dua plus. Ini kalau nggak salah Kresna deh. Iya. Ini tadinya ya. daun dua. Iya daun dua. Waduh. Daun dua plus. Dua plus Sekarang ya. Satu dua tiga empat lima enam tujuh. Luar biasa. Wah. Hasilnya Bisa dua kali lipat. Iya itu udah juta juta nih yang kayak gitu. Luar biasa. Terus <laughs> kemudian uh -huh. uh, ini juga. Kalau sudah besar, ini adalah kansa. kansa. Dulu ibu beli daun berapa ini? Satu. Daun satu? Daun satu. Waduh. Harganya, uh -uh. harganya waktu itu empat ratus ribu. Luar berapa? biasa. <laughs> daun satu tapi harganya empat ratus ribu. Ini suatu dan kebanggaan sekarang, bu. Uh -huh. Sekarang, uh. sudah daun empat. Iya. Dan da kansanya unik lagi. Agak bulat daunnya. Biasanya kan panjang kan? Uh. Oh, ini okay. kalau sekarang harganya berapa? Empat. Itu bisa di atas tujuh ratus. 700 800, 800 kali ya. 800, iya. Nah, ini saya saya beli daun 4. daun 4. Sekarang okay. 1 2 3 4 5 6 7. Kenapa Ibu suka kayaknya ada beberapa soal kanser <laughs> Iya. Dari apa sukanya karena apa? Senang banget karena hijau kemudian hmm. dikelilingi merah gitu. Dan merahnya itu norak gitu. Jadi <laughs> tapi lucu. Gitu. Ya, ya. <laughs> Oke, okay. gitu. jadi warnanya keluar. Uh -huh. Oke, siap. Terus, ini, ini, aku, moonlight. moonlight. Dulu beli waktu daun berapa ini, ini, beli waktu daun lima. Waduh. 1, 3, 3, 4, 5. Waduh. Okay, ini, sekarang. Delapan ini, 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 Oke. ini, ini, Oke, ini, 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 Siti ternyata ini, ya, lebih suka dari baby-baby ya, ngerawat aglonema ya. Iya. Biar ada ini, 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 ini Uh, widuri widuri ini belinya memang sudah apa namanya ini remaja ya remaja uh, uh. oh, ini juga uh, bagus ini namanya. Apa, apa namanya apa nama, nama bukan Rengganis, oh Rengganis, ya Coba, Coba saya lihat nah, tadi ini saya tadinya dua enam tujuh delapan sembilan sekarang sembilan okay. ibu kalau Jalan 3 <laughs> dalam tiga bulan dalam tiga bulan luar biasa berarti cocok nih uh. ini dikit lagi enggak apa tingginya mentok nih bu Apanya? tuh, udah pada besar tuh oh, oh. harus upgrade iya <laughs> nanti yang ini pindah ke sini boleh ya nah, ini, ini Robi, Robi, Robi kompak ini juga favorit bu iya favorit ini kalau udah besar harganya mahal ya mahal ibu apalagi kalau dia semakin ini ya ngeping uh -huh. itu semakin mal -total, total pingnya gitu juta jutaan segini berapa sekarang? Aku belinya waktu kecil. Ini lumayan di atas 350. Tapi kalau lokalan beda lagi sih, lebih yes di antara itulah. Lokalan lah ini. Bisa 500 malah 400 500 lah. Oke. Terus apa ya? Ada Ini Ayu ini tapi kenapa jadi kayak heng, heng ya? Kenapa? Berubah. Oh, oh. Tadinya cantik banget. Berarti dia Suka bisa berubah, berubah. dari medianya atau cahayanya bisa terlalu panas atau terlalu teduh uh -uh. itu Dari media juga ngaruh. Uh -huh. Boleh ada Ayu ini. Terus ada Harley Quinn juga di atas nah. Tuh, Oh teman -teman. iya, ini Diana. Oh, iya ini ada Diana nah, juga. Oke, okay, siap. Ada Pokoknya koleksian Ibu banyak deh. Oke. Okay. Lumayan, enggak Lumayan. Gak Nanti banyak. saya ada beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 7 atau 5 pertanyaan ya, Bu ya. Iya. Okay. Ini amber. Em Ember atau amber. permata? Oke. Okay. Ibu rata-rata beli itu di mana? Apakah datang ke lapak, apakah lewat online marketplace seperti Shopee, Tokopedia atau dari YouTube kebanyakan? atau semua sama sekarang kebanyakan dari YouTube kebanyakan alasannya bu alasannya YouTube lebih bisa dipercaya oke karena ada ini ya karena alamat ada bangunin, ya. oh karena Bukan Samsung Enggak, itu. karena ada alamat iya <tis> alamat jelas uh, kalau ada menipu saya kejar ada gitu. ownernya ada youtubernya juga sebagai uh. penanggung jawab oke siap uh. ya udah kita lanjut ke pertanyaan ya bu ya uh. yuk nah kebetulan nih ada bang Aksal nih kita tanya yuk lagi ngapain Halo Bang Aksal. Halo Bang Odin Pakai mic, Bang. Boleh, boleh, Bang. Lagi ngapain nih? Ini kita lagi deg degan sih takut-takut <laughs> juga nih, Bang, kita. Reporting ya? Reporting sama motong tanaman Ibu. Ini apa ini? Ibu. Oh, oh okay. bagus kebetulan ada Bang Aksal ya. Minta, iya. Kita sekalian nih minta reporting nih. Oh, Deg-dekan, okay. Bang. <laughs> ya. Apa aja ini reporting? Ini ada berumak parigata nih Ibu punya Brekele lumayan loh, cakep tuh. Ya di reporting itu luar biasa. Dapat empat empat kita nih bang. Uh. Uh, Oke. Okay. Sebelum ini juga tadi minta izin dulu sama ibu. Yeah. Oke okay, siap. Ya udah. Bang Aksal, lanjut reporting ya. Lanjut. Saya mau nanya Bu Menteri dulu. Ada beberapa sih nggak banyak ibu ya? Ya. Yeah. Nah, pertama adalah pertanyaannya. Ada nggak sih pengalaman pahit beli aglonema? Ya baiknya, baiknya baru ketahuan sekarang. <laughs> <laughs> ya, jadi gini, beli uh. akronima itu bisa lewat online. Mm -hmm. Online itu bisa Tokopedia, eh. bisa Shopee, bisa Lazada, mm -hmm. bisa Bukalapak. Nah itu. Dan gambarnya tuh cantik-cantik banget gambarnya oh, di tuh. Ya. Nah, biasa. Bisa juga lewat Instagram. Uh, Oke. Okay. Kemudian bisa juga lewat YouTube. Lah mm -hmm. kalau sudah sudah tahu oh, bagaimana caranya cari agglonema lewat YouTube, you kecanduan. Kecanduan. oke. Oh, okay. apa namanya, sehingga setiap hari, setiap hari pengen tahu ada... Uh, update baru. Ada update apa. Uh, uh. Nah, itu gila itu. Satu kecanduan YouTube Aglonema itu. Okay. Nah, kemudian dulu saya belum kenal dengan YouTube, hmm? maka saya belajar lewat lewat online atau datang langsung. Hmm. Nah, ketika saya lewat YouTube saya uh, kenal dengan Wardana Flora. Oke bang Akal. Saya cari, saya cari sampai ke Sawangan, ketemu dan sekarang itu dia datang lagi di reportingnya. <laughs> uh, yeah. Siap. saya kemudian beli 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 di sana dan Alhamdulillah. Sampai sekarang bagus dan berkembang, ya. dan kemudian saya nyari lagi YouTube-youtube YouTube Dan kemudian ternyata YouTuber yang paling banyak subscribernya di Jakarta ini adalah namanya Mas Samsuin yang ada Alhamdulillah. di Alhamdulillah, ya terima Ibu Dia bukan hanya YouTuber, dia punya kebun aglonema yang cantik-cantik banget saya lihat dari YouTube Dan saya sangat berbahagia, hmm. e, saya ketamuan anak-anak muda yang bisa mengelola akunima sangat luar biasa. Ya, Saya anak. senang sekali. Karena akunima ini mempunyai masa depan yang sangat bagus. Karena juga mengembangkan petani-petani akunima di desa-desa. Luar biasa. Sangat. Ada juga YouTube yang 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 saingannya Pak Samsudin itu yang dari Magelang. Oh, ada. Oh. Banyak Tentang. coba Anda nanti Anda lihat yang dari Magelang dan itu uh, jualannya itu eksklusif eksklusif. Oh, dia jualan. Dia punya mungkin jualan ya? Kalau saya kan keliling dari pedagang satu ke pedagang lain. Ah, kalau Pak Sobri bukan bukan pedagang tapi YouTuber ya, ya. Iya, dan ya, hobi. <laughs> jadi tapi punya saya nggak ada yang dijual. <laughs> <laughs> ya, jual juga boleh. <laughs> Nanti kalau udah satu kebon. <laughs> tapi jualan ke pedagang, tetap ke pedagang ya bukan ya. ke orang ya. ya nah, gak... jadi mm -hmm. uh, sangat mengasikkan. Karena kalau kita beli baby, kita kadang-kadang tidak tahu nanti jelasannya seperti apa. Oke, gedenya. Mm -mm. Oke. Jadi kita harus percaya betul dengan siapa kita beli. Oke, nomor Jadi satu. Jadi ya. jangan, jangan beli online. dari pengalaman saya, saya beli online ketipu, beli di Instagram pun ketipu. Aduh. Di Instagram, duitnya sudah saya kirim, tapi tidak pernah datang. Wah, pengalaman lagi. Dan pahit. Itu katanya biasa ya. banget dan kemudian saya lasak ternyata. Betul. Ya, saya sal salah. Saya atau pembeli saya tidak mengecek apakah uh, dia punya nomor telepon apa hmm. tidak, dan ternyata tidak bisa dan sebagainya. Ya, nipu. udah Ini, itu, sama uh. sekali ditipu, Pak, Pak, Pak Samdin. Okay, siap. siap. Uh, bukan, 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 NIPU hmm. ID. ID itu lebih, NIPU, nipu uang uang WANG uang, uang, uang. Aduh. parah kadang uh, Di online itu kadang-kadang harganya murah mm -hmm. dan kita, Tertarik. tertarik. Tapi saya juga milihnya tidak terlalu murah loh. Anu, oh. uh, bang misalkan ada yang uh, harganya nggak murah-murah banget lah, murah, masih 100, 200, hmm. ini 500, 600, Waduh. Tuh ini satu koma sekian, uh. yang asli itu yang satu koma sekian. Siap siap. Itu asli barangkali. Lah uh. saya beli yang tengah-tengah. Wah well, iya, nggak terlalu murah banget. Uh -uh, Jadi, tapi kok ya, tetap uh -uh. juga ketipu gitu. Waduh, uh -huh. iya bener-bener. Karena nggak kenal sama sellernya ya. Uh -huh. Jadi pengalaman pahitnya adalah berarti di penipuan ya. Uh -huh. Dari penipuan uang sampai penipuan ID. Uh -huh. Tadi kan kita udah sempat ya, lihat koleksi ibu tadi. Ada beberapa yang ID-nya Rinjani, tahunya apalagi tuh -huh. Terus yang ini tahunya Dona Carmen, banyak tadi ya. Uh -huh. Oke siap. Ada beberapa <laughs> ya. Ada beberapa. Ibu menteri oh, aja di <laughs> masih banyak misalkan. Hmm. Eh, itu Itu yes, yang asli juga ada. Ada. Kemudian eh, esmeralda, hmm. kemudian eh apa namanya? Moonlight, moonlight saya ada beberapa moonlight yang beli dari YouTube. Kalau okay. beli dari YouTube dan saya kenal sama <laughs> yang punya ya eh, biasanya bisa dipercaya. Hmm. Oke, okay. pertanyaan berikutnya boleh Bu? Kendala yang paling sering dihadapi ketika merawat agul, Ibu kan pemula ya jatuhnya. Baru kan belum ada setahun Baru, ya? Belum ada. Kendala yang paling banyak dihadapin apaan? Kendalanya. Kendala. Paling utama deh ini kan saya kita sharing aja. Saya yang bantu sih ya. Oh, Pak itu. Eh, tapi kan Jadi Ibu saya mantau. Tanya, oh. Saya mantau terus. Apa yang paling uh, sering dihadapi tidak apa? ada ada kendalanya Saya very, very happy uh -huh. karena setiap hari itu ada ada perkembangan okay. gitu. Kalau melihat suatu akronima kemudian muncul tunasnya, waduh, rasanya hebat. Uh. Biban Sama ya. dong kayak saya, uh, uh. apalagi nah, ya. Kemudian uh. kendalanya yaitu pengen beli yang bagus, oh. tapi terlalu mahal. Okay, kendalanya mahal banget, mahal banget, sampai uh. aduh, sampai tidak <laughs> terbeli begitu. Oke, okay, bahkan ada yang puluhan juta, kan ya? Maaf, puluhan juta. Untuk apa gitu? Ada golden hope, uh. dia ada yang kemarin laku. Saya punya, uh. punya golden hope, dan sekarang sedang... Muncul tunasnya, tapi tunasnya kalau buka Aku gak tau <laughs> Karena jarang yang jual apa Bonggol, bonggol gak mungkin nah, ya Saya juga ada beberapa di facebook Lihat jual bonggol Dona Carmen Eh sorry, bonggol Golden Hop itu Ada yang 200 ribu, ada yang 80 ribu Ada yang 300 ribu, itu nggak mungkin Karena 3 juta aja itu mikir-mikir bonggol hmm, ya. Bonggolnya Iya, bonggolnya iya Kemungkinan tumbuhnya Dona Carmen <laughs> oh. <laughs> Oke okay. Bahkan ada uh, yang Penjual bonggol itu apa ya licik atau jahat? Jadi dia sebelum dikirim bonggolnya itu direndam pakai air cuka. Jadi nanti pada saat udah sampai nggak tumbuh bu busuk. Jadi kan nggak nggak ketahuan tumbuhnya apa. Oh. Gitu. Ada yang kayak gitu juga. Jadi, jadi jangan pilih bonggol ya masih pemula. Jangan, 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 Oke, siap. Oke, jadi tadi kendalanya nggak ada ya happy aja ya? Happy ya. Kayak kayak lonyot kayak itu nggak ada. Ada, ya ada tapi, dinikmatin tapi aja ya. saja. Ada yang dimakan ulat juga. Tiba-tiba daunnya habis lo kok tinggal batangnya? Nah itu dimakan apa itu, Ulat ya kali ya. Ya <laughs> jadi. siapa yang makan? Udah-udah ada bekas bekas ulat begitu. Siap. Ya. Oke bu, ini ada pertanyaan lagi nih ya. E, tiga aglonema impian apa nih yang sekarang lagi diimpin tiga? Ibu kan sering nonton itu, berarti kan kenal kenal nama nama iya, dong. Aku iya. pengen ini, aku pengen ini tiga aja. Ini yang mahal bang. Asri. Asri apa banyak loh asri putih. merah, Waduh, <laughs> udah kenal asri putih, oh, keren. Asri putih. Uh -huh. Terus? Kemudian saya pengen satu baru ya. Satu. Yang ibu kenal aja deh, saya pengen tahu ibu udah kenal apa aja sih aglonema gitu yang yang kanaya karena ya, karena yang, ya. Aku, yang aku ketipu itu oh iya ya. tadi ibu katanya punya kanaya ternyata saya cross, -cross check lagi adalah Adelia, Adelia. Uh -oh. <laughs> oke okay, kanaya berarti masih impian nih ya uh -oh, maksudnya masih. masih yang ada di bayangan ibu saat yeah. Asri White kanaya satu lagi Bu apa ibu kira-kira sebentar ya. saya hmm, tahu ibu udah kenal apa aja sih gitu koleksi esmeral esmeralda aku udah punya. satu lagi kemudian moonlight sudah punya nah, di pasar moon hmm. tapi kayaknya ketipu juga kalau di pasar moonnya karena aku dapatnya dari online uh, kemudian satu lagi goliat <laughs> goliat uh parah bu itu goliat sekarang bu lagi inceran maling ini kemarin ya kemarin ya minggu kemarin itu dalam tempo tujuh hari lah seminggu dalam tempo seminggu lima hari itu lima rekan-rekan saya dari nursery kemalingan bu salah satunya teman kita di belakang bang Aksal <laughs> lima bu kerugian mulai dari dari 50 juta bang Aksal kalau saya 50 juta ya bang 70-an juta terus ada yang 100 juta kayak teman kita di Depok terus ada juga yang sampai hampir 200 juta 180-an juta itu rata-rata yang diambil goliat Wah, gue lihat kacau sekarang inceran para maling bu. Jadi hati-hati ya teman-teman yang punya gue lihat ya. Jadi nanti kalau ada yang orang jual gue lihat murah-murah berarti dari maling. Bisa ya? jadi. Atau kalau bonggolan gue lihat palsu. Hmm. Uh, gitu. Jadi tiga itu yang saya mimpi. Mimpi itu. Nanti kalau aku Ayo. berapa sih <laughs> ya. beli aset merem gitu ya. Oke tuh. Uh, tiga ya bu ya. Asri, wah. Asri mudah kan, ya. ya. Siapa nanti. Uh, saya kan ulang tahun tanggal 6 November. 6 November. Nanti Kalau Anda uh, ada yang sayang sama saya kalau mau ngasih kado, kado, oh. itu aja. Yang <laughs> daun 3 <tiga> juga daun <laughs> 2 plus Ibu suka ya, Bu ya. Iya. Ngerawat dari daun 2 iya. plus oh, gitu. Iya. 2 plus aja jangan yang gede-gede, gede-gede. Kalau beli yang gede <laughs> apa kendalanya? Kendalanya apa? Tercekang. Setiap oh, pagi iya. lihat mana yang kuning. Iya benar. Nah, mana yang mati. Oh. Tapi kalau Anda membeli yang Baby mm -hmm. atau yang remaja, maka anda berpikiran positif, harapan begitu. Malaik kita punya harapan ada di kebun harapannya. Oh, yes. Nah itu yeah. sangat indah sekali. Ibu-ibu yeah, yeah. yang barangkali seperti saya, saya kan pensiunan, <laughs> tidak ada kegiatan, anak-anak sudah semua rumah tidak ada tangga. di rumah, uh. jadi saya sendirian di rumah. Jadi uh, saya mencari sesuatu yang bisa saya sayangi. Yeah. Dan bisa dia membalas sayang saya. Itu sayangnya dia bertunas, dia berubah warna. Walaupun ada yang berubah warna itu menjadi bagus, tapi ada yang berubah warna menjadi oh, gimana ini? Ya, saya ada. namanya Golden Love. Golden Love itu warnanya kayak, kayak keemasan, huh? kayak keemasan. Sudah ada empat lembar yang keemasan, tinggal yang di bawah di belakang belakangnya yang hijau gitu. Tiba-tiba dalam dua hari tiga saya lihat hijau. itu tiba-tiba ada bintik-bintik hijau banyak banget saya sampai shock ya aduh uh, kok nggak bersih lagi iya. itu bagaimana mesti diapain itu Bang Din? itu biasanya ini bu apa namanya dari faktor cahaya juga bisa biasanya itu terlalu teduh cahayanya terlalu teduh hmm. gitu jadi aglonema itu sebenarnya butuh matahari full oh, cuma aku di kebalik ya, Kenapa? justru kalau dipanasin mereka membuat klorofil gitu Kenapa? Kalau panasnya enggak over, jadi dia panas tujuh 70%. Gitu. Oh. Kalau panas matahari langsung juga nggak bagus, hmm. bisa layu kalau nggak warnanya rusak. Gitu. Oh. Jadi dengan suhu ya parannya 70%. Oh. Itu untuk warna-warna yang soft biasanya enggak keluar atau berubah jadi jo, ya begitu. Salah satunya matahari yang paling utama banget ya. Ada golden nya tuh mahal sekali. Lumayan. Segitu ya? tuh mm, segitu tuh <laughs> Waktu saya lihat di YouTube ada yang 2 juta Iya. Wah sekarang bintik-bintik hijau jadi uh. jadi harganya turun lagi. Boleh. Belum saya tidak jual belum jual, uh. tapi uh. tapi saya tahu harganya itu satu hiburan. Iya. Misalkan uh, tadi apa namanya? kresna. Mm -hmm. Kresna, uh, uh, Golden. Gold, kresna Golden. Okay. Itu tadinya daunnya berapa sekarang berapa? Jadi banyak. Jadi kesenangan tersendiri ya. ya? Uh. Itu saya belinya cuma di Supermarket, mau belanja supermarket. Dan waktu itu mau mau apa namanya hari raya, uh -huh. banyak hampers cyber yang dipasang di bawah itu. Uh. Saya beli liquid di situ. Di supermarket. Di supermarket. supermarket saya itu? mau belanja sih? di namanya okay. Grand Laki. Dan saya hmm. saya berjalan di situ kok lihat lihat apa namanya helikuin. Uh. Saya tahu liquid. Harganya cuma 300. Wah, murah itu. Dan tadi saya cakep, ambil oh, sekarang jadi kayak gitu bro. Cakep banget warnanya sekarang ya, udah oren-orenan. Itu saya nggak saya enggak ganti. Siap. Saya tidak ganti apa-apa. Oke. Okay. Dan pertanyaan terakhir adalah Aglonema terfavorit yang ada di sini koleksi yang udah punya nih yang paling Ibu senang kalau pagi bangun tidur dilihat yang paling pertama apa? Maksudnya yang paling senang yang Ibu udah punya ya sekarang? Uh, biasanya yang satu aja. Yang Hah? Enggak ada satu biasanya. Baby-baby yes. baby itu ya. Oh baby-baby aja, ngeliat pertumbuhan. Uh, yeah. Apakah daunnya nambah? Yeah. Yo, oke okay, siap. Ada, hmm. misalkan ada moonlight, moonlightnya waduh nambah, tapi ada juga yang kuning, yeah. kuningnya diambil. Jadi, saya setiap hari pasti mencari hmm. daun kuning itu kerjaan saya hari. Okay. Jadi favoritnya adalah pertumbuhan dari aglo-aglo babynya. Yeah. Oke okay, siap, oke okay, siap ibu. Nanti kalau apa main-main aja ke rumah saya misalkan ada aglo kayak golden love. Warnanya udah begini, mau saya rawatin bawa aja. Nanti saat kalian kita sharing media, gitu, ya. Oh iya. Yeah. Mampir oh, ke rumah. Yeah, yeah. Oke, okay, kalau yeah. ada waktu. Iya iya. Oke ibu, ya udah. Terima kasih. Senin, Sabtu depan boleh nggak? Boleh. Nanti wa aja ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ibu terima kasih banyak oh, iya. buat tempatnya buat waktunya. Oh iya, yes, Saya terima kasih bisa orang-orang penting <laughs> untuk Akrodema. Ibu orang penting untuk Indonesia. Oke. Oke, Bu, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Sehat-sehat ya. gitu. terus. Ya, amin. Okay, amin. Saya sekarang lihat Anda langsung bener ah, biasanya lihat, lihat-lihat ya. YouTube. Oke. Okay. Oke, okay, Ibu, makasih. Ya, Assalamualaikum. ya. Laki -laki ya yuk. Ya.